Banyak hal yang bisa dilakukan untuk belajar budaya dan sejarah negara-negara anggota ASEAN. Selain dengan pendidikan dan pengetahuan secara teoritis di dalam kelas, pengetahuan pun bisa diperoleh dengan berkunjung dan berdialog langsung ke Sekretariat ASEAN di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Seperti yang dilakukan para siswa kelas 4 Sekolah Alam Cikeas, Bogor ini. Berbekal materi dan teori yang telah didapat dari sekolah, anak-anak sekolah berbasis pelestarian alam ini melihat langsung berbagai potensi yang dipamerkan dan dimiliki oleh 10 negara ASEAN. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Di samping itu, siswa-siswi Sekolah Alam Cikeas ini pun dapat merasakan langsung menjadi delegasi negara-negara ASEAN saat berada di ruang konferensi ASEAN. Mereka juga mempelajari manfaat dan peluang yang dimiliki oleh sesama anggota ASEAN. Singapura perang sama Brunei pernah nggak dengar? Tujuannya dari komunitas politik dan keamanan ASEAN. Oke. Untuk merangsang pengetahuan para siswa, Kesekretariatan ASEAN mengadakan games berhadiah dengan pertanyaan-pertanyaan seputar negara ASEAN. Tujuan diadakannya outing siswa kelas 4 ini adalah untuk mengenalkan siswa secara langsung terhadap berbagai potensi dan peluang yang dimiliki setiap negara anggota ASEAN. Meski melelahkan, anak-anak ini tetap ceria dan semangat mengikuti dan mendengarkan setiap penjelasan dari perwakilan Sekretariat ASEAN. Karena bagi mereka, ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya langsung tentang berbagai hal yang belum mereka ketahui seputar sejarah ASEAN, hubungan antar anggota, kebudayaan, serta manfaat adanya ASEAN yang belum didapatkan materinya dari sekolah. Inilah bentuk integrasi pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman yang diterapkan dalam metode pembelajaran Sekolah Alam Cikeas, Bogor, Jawa Barat.